Ndi yung maya kadu ya bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain amin wa yakadu yanhasirul khair fi dzikrillahi wal ilmi waya kadulan meh-meh iku yang khasiru keringkes apa al-khairu meh saja hampir keringkes apa al-khairu kebagusan fi zikrillahi ing dalam zikir Allah wal ilmi lan ilmu wa ta'allumilan belajar kebaikan apa saja itu bisa hampir bisa diringkes dalam zikir Allah ngilmu anta'alum kebaikan apa aja bab orang yang zikir Allah tidak hanya menutur tapi eling Gusti Allah maka dia akan berperilaku baik gak taunya seperti itu karena ilmu. Dari mana dapat ilmu? Karena ta'allum, belajar. Jadi dari belajar terus ngerti ya, ngerti terus makrifat ning ngene Gusti Allah, mengenal Gusti Allah, lalu selalu melakukan hal yang baik. Rawat Tirmidzi ngriwayatake sapa Imam Tirmidzi qala wa qala lan ngendika sapa Imam Tirmidzi hadis sing diriwayatno iku hadisun hasanun hadis hasan an Abi Hurairah ta sang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Abi Hurairah sami tu Rasulullah mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pireng yakulu ingkang dawuh ya Kanjeng Rasul ad-dunya utai dunya iku mal'unatun dunya iku mal'unah laknat dilaknati wa mal'unun lan dilaknati apa mabarang fiya kang tetep ing dalem dunya illa zikrullahi ta'ala kejaba zikir Gusti Allah wa mawalahu an barang sing anut taat ing Allah wa aliman lan wong sing ngerti wa muta'aliman lan wong sing bibinau ya mbok pikir-pikir dunia ini kok laknate gimana saiki mbok wong kepengin mangan enak keturutan makan enak tahu-tahu kolesterol asam urat kepengin apa jenenge kedudukan terus tukaran karo liyane mergo kedudukane mok siji, kursine mok siji, dioyok wong pirang-pirang. Pokoke lara kabeh pokoke. Dunia iki karena dilaknat. Apa yang ada di dalam dunia ini juga malun semua. Wong dulu wong tukaran iku mbok
wong Indonesia dengan orang Indonesia berkelahi itu delok. Bukan hanya orang Indonesia dengan orang Indonesia, orang Islam sama orang Islam berkelahi. Kadang-kadang malah orang NU dengan orang NU. Ya, itu lebih sempit, lebih-lebih. Santri ya, santri itu kan. Itu coba mau kulai sebab mau sepapih soal duniawi. Sama-sama pemimpinnya berkelahi. Ini soal apa? Padahal masing-masing ngakune demi tanah air, demi negara dan bangsa. Kabeh kan gitu, demi rakyat. Rakyatnya kan biyen yang melarat aja dinggo atas nama tok ae. Sing kene mengatakan nama rakyat, di sini juga mengatasnamakan rakyat, terus berkelahi. Semuanya mengatasnamakan rakyat. Rakyatnya lantuk apa-apa ngowah-ngowah. Menderita karena pemimpinnya royokan dunia, bukan royokan ingin mengabdi untuk mensejahterakan rakyat, tapi untuk kepentingnya sendiri. Dan itu menyusahkan, laknat pokoknya. Jadi kamu mulanya ambek dunia rasa teman-teman lah. Melihat dunia itu jangan teman-teman. Eling Gusti Allah yang menyebabkan apa yang ada di dunia ini tidak mal'un, itu adalah zikir Allah dan ngilmu. Karena itu saya selalu mengatakan jangan pernah berhenti belajar, muta'aliman itu. Meskipun kamu sudah ngalim, tetap harus belajar. Karena itu yang bisa zikir Allah, belajar, ngalim. Sebab kalau eling Gusti Allah, kalau kamu ngalim tapi tidak eling Gusti Allah, ya tetap saja. Tetap saja. Alhum. Yang bisa apa namanya mengingatkan kamu bahwa dunia ini mal'un, dunia ini sementara, dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat, itu eling Gusti Allah. Kalau ini lupa, itu dunia itu dianggap segalanya. Kedudukan dianggap segalanya. Kekuasaan dianggap segalanya. Padahal orang semua sudah tahu, kekuasaan misalnya di negara-negara lain termasuk Indonesia ini, kekuasaan itu paling suwe iku yo nek mau tangan besi kayak Pak Harto ya 30 tahunan lah gitu. Nah, sekarang karena zaman reformasi tidak akan mungkin itu. Ala ada gitu lagi ya gendeng ngono ae. Sekarang paling lama 10 tahun. 10 tahun itu sebentar sekali. Sebentar sekali. Wong kemarin baru Senin, sekarang sudah Selasa. Cepat sekali. Kemarin baru berapa tahun, sekarang sudah tahun 20. Nah, tahun. Sebentar lagi ini tahun baru. Hijriah. Cepat sekali. Itu kan menunjukkan bahwa ini saklametan itu, saklametan. Tapi energi yang dikeluarkan untuk itu terlalu banyak. Kita sudah coba delok iku wong Jakarta ngene. Geger perkara apa? Kekuasaan. Geger perkara kekuasaan. Loh, saya ini membela rakyat ini karena rakyat tertindas, sing ngono-ngono. Lah maksane kene gak karena rakyat piye? Kini juga mergo rakyat. Sesuai rakyat kan dia ngerti. Ini paling-paling pengen ngoyok ngono ae kursine wong. Ngono wis ngerti. Ya ono ya ini gak ngerti ya banget bebalnya. Rakyat itu ngerti, ngerti. Jadi rasa model-model ngerti. Rakyat udah tahu kelakuannya orang-orang duran sing anak lha wong engko iku ono. Ada yang baru tercapai tujuannya
royokan kursi wis entuk kursi terus mati ya. Bar korupsi durung dipangan mati ya. Kan bisa. Itu enggak kepikiran karena tidak zikrullah. Kenapa? Karena enggak ngalim. Kenapa enggak ngalim? Karena enggak ya ta'alam. Jadi makanya penting ta'alum ini, muta'aliman atau aliman kamu. Kalau kamu belum merasa alim ya ta'alum. Ya paling bagusnya orang itu yang tidak merasa alim. Jadi terus ta'alum terus. Tapi yang zikrullah ini penting. Penting. Banyak sekali orang lupa karena lupa Allah, tidak zikir Allah. Orang mukmin diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallazina nasullah. Mergo fa'ansahum anfusahum. Orang yang melupakan Allah akan dibikin oleh Allah lupa diri. Orang-orang lupa diri. Ndak tahu nek niku wis tuwa, wis tuwa wis ora pantes lah ayo-ayoan ora pantes. Tukaran wis ora pantes. Ndak pantes lah, apalagi dilihat rakyat. Itu kan enggak pantes blas. Mau sudah di subyo-subyo sebagai pemimpin bangsa. Gegeran perkara recehan itu kan ya. Ngisin-ngisini rakyat. Rakyat ngisin. Ya. Oh, wis kowe iku pokoke dunya iku malun, eling terus iku belajar terus. Apa itu bondo, apa itu? Iku sing kan tahta, wanita, harta. Iku. Wah, yoyoan cewek nganti ngono. Bareng lagi 30 tahun wis kempong perot. Tahu ya, yang mana-mana itu ingin. Nenek kembang pel, gak popo terus mati. Mas kasil kali-kali mati, biar we. Ia malun jadi. Jadi apa namanya? Saya selalu mengatakan, sudahlah, jangan berlebih-lebihan dalam segala. Jangan berlebih-lebihan. Itu cekal itu. Jangan berhenti belajar, jangan berlebih-lebihan. Yang membuat kamu jadi alim itu karena kamu tidak berhenti belajar. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak akan terperosok menjadi termasuk yang malun. Wah, kowe nglumpukno duit wong semono iki, ameh dienggo apa jajan? Kamu kepengen apa? Aku ingin makan sate. Udah keturutan duitmu sakeh mangan sate. Wis saiki wis mangan sate kowe pengen apa? Pengen mangan durian, duit mangkeh, kono borong durian 10 kono pangan kabeh. Wes saiki wes durian pangan apa nih kuen apa? Main gule ya, das kambing. Duit mangkeh tu kono kuen. Wes apa? Kue durung tanduk, wes kena kolesterol. Kena kolesterol. Darah tinggi sampai curut ya. Berlebihan. Orang kan kepencet, enak jadi kekuasa itu ya enak. Cukai duit itu enak. Apa-apa iso. Terus nak iso terus lah apa. Aku kepengen duit mobil walulas. Terus yang buat tumpah yang di. Walulas mbok tumpai kabeh. Kowe kok badhe ngrumati. Bekakas. Wah, mobil pirang-pirang iki. Ing nanggere esuk ngombahi mobil dhewe-dhewe. Nek mbok takoki ini ngiras olahraga. Lah olahraga jadi mbayang duka sing pirang-pirang rekaat ra olahraga malah entuk ganjaran. Turun ini ngisore mobil nyemprot-nyemprot mobil malah direkasakno ambekan bekakas manusia kok direkasakno bekakas ini bekakas
ono sing kaji jam 2 bengi ning prapatan takok yo ji kok durung turu ji bar tahajud ka iso turu apa ya terku durung boleh siji jadi ono kaji ning prapatan ora mergo bar tahajud gak iso turu tapi gak iso turu mergo terke kurang siji kok diperbudak karo truk nah ana tenan TV mbok tuku-tuku dhewe bar iku mbok kon ngatur awakmu dhewe iku aneh kowe iku kadang-kadang terus ana sing sambat-sambat pusing kepala saya pusing kenapa itu TV itu isinya kok gitu ada itu TV-nya siapa ya TV saya jual apa itu timbangannya bikin pusing lah kok mau TV bikin pusing kok diumati terus itu apa itu jual apa itu di tuku-tuku dewe musing nanti ini dewe di tuku-tuku dewe diatur nanti ini diatur turu barang diatur kalau TV turu ya ini kok turu lah apa oh nggak pengen bal-balan diatur turu nih barang la ilaha tangi nih barang juga lo kok tangi kok ada gereka yang uno iya iya sinetron ini ya aku diingin wes carry seri pertama itu la ilaha ilah malun randunya mulai sinau itulah polanya orang yang rebutan dunia itu buat duluan sampai berkelahi dan lali kabeh. Salah satu-satunya cara supaya tidak lali, tidak lupa diri, yaitu mau eling Gusti Allah. Sudah diwanti-wanti Gusti Allah, orang-orang mukmin tidak boleh malah takunu kalazina nasullah fa'ansahum ampusah. Jangan sampai lupa Allah, nanti kamu dibikin Allah lupa diri. Lupa diri macam-macam, gak ngerti nek ini wong Islam lali, nek ini pemimpin diikuti orang banyak. Lupa kalau dia itu punya anak bojo. Lupa macam-macam hanya gara-gara tergiur dunia. Bahwa tergiur wanita, bahwa tergiur tahta. Tahta itu kekuasaan. Dulu wong sing geger-geger itu terutama yang mengaku Islam itu coba takoki. Kenapa berkelahi? Apa karena rebutan swarga? Nah, enggak ada yang rebutan swarga, enggak ada. Semuanya dunia. Dunia. Dun ad-dunya mal'una. Mal'una kan mbok ikuti terus dunia iki bar ngono. Wa huwa utai hadis iki ku dalilun nuduhake ala daruratil ilmi wa ta'allumi. Utawi hadis iki nuduhake ala daruratil ilmi ngatasé keniscayaan ilmu. Ilmu niscaya. Tanpa ilmu kamu terjerumus ke dalam yang mal'un tadi itu. Melok nek laknat. Wa ta'allumi dan bibinau. Keniscayaan ilmu dan mencari ilmu, ta'allum, belajar, belajar. Walhas alaihima lan nganjurake alaihima yang atasi ilmu lan ta'allum. Ya. Lima zidit takarubi kanggu menambah kedekatan minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Bahasa Arab itu kalau korib itu min. Jadi ta'adina aja. Dekat dengan, kita semuanya dengan. Jauh dari
dekat kepada. Ini di bahasa Arab qarib takarrub itu min. Kowe takarrub kepada Allah, takarrub min Allah. Nek ba'id atau tabaud itu an. Loh ngerti? An. Itu aneh bahasa Arab itu. Ba'id anak qarib minni. Untuk menambah kedekatan minallahi. Saking Gusti Allah itu maksudnya kedekatan kepada Allah. Kamu ingin dekat dengan Allah, ya belajar. Wan najati lan selamat wilujeng min azabi saking sikna, siksane Allah. Jadi itu pentingnya, antara lain pentingnya ilmu, pentingnya belajar mencari ilmu untuk lebih mendekatkan kepada Allah Ta'ala supaya selamat saka siksane Gusti Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak kenal Gusti Allah, tidak kenal Rasulnya, tidak. Lalu bagaimana kamu caranya mendekat kepada Allah? Ya, harus ngerti dalan-dalane ini batiki. Itu semuanya ngaji sampai kamu ngalim, ngerti. Ala ayyakunal ilm biniyatin mukhlisah. Tapi gak kudu eling iki alaan yakuna ingatase yen to ana wal ilmu ngilmu iku biniatin mukhlisaten kelawan niat sing ikhlas sing murni wasidkin lan tenanan fi taujihin nas ilal maslahah ing dalem ngarahake manusa ilal maslahatil haqiqiyati marang kemaslahatan yang sebenarnya, bukan kemaslahatan yang semu, bukan kemaslahatan yang imitasi, tapi kemaslahatan yang sesungguhnya. Dan itu membutuhkan ilmu, mencari ilmu dengan niat yang mukhlisah lillahi ta'ala. Kalau sudah mulai niatnya belajar itu sudah untuk dunia, ya wis. Ya wis engko dadine ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena dia mencari ilmu untuk dunia. Jadi nanti ketika dia pinter pun akan berkelahi untuk berebut dunia. Tapi kalau kamu belajarnya ikhlas karena Allah, maka hasilnya adalah takarrub ilallah ta'ala lebih besar. Dan itu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena mendapat itu kepentingan yang paling pokok, paling hakiki manusia itu adalah dekat dengan Allah, diridhoi oleh Allah, dijauhkan dari azab Allah, diberi anugerah kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Karena itu semua adalah abadi, selawase. Kalau yang lain itu dunia ini sak klametan. Kamu terus gak cocok, pokoknya gak cocok. Mengerahkan energi, mengerahkan nguantek luar biasa, mau sak klametan. Saya kalau menamsilkan kayak uang kepengen mangan ketan itu. Wong kepengin mangan ketan ini enggak sumbut blas. Antarane kepinginane, usahane untuk makan ketan embek mangan ketane. Kowe mangan ketan. Nek saiki ngono wis kepenak kabeh-kabeh karek ning pasar ngono. Biyen zaman durung ana pasar iku kepengin mangan ketan, nandur pari ketan. Pirang wulan iku panen. Pari ketan itu. Kayamu kayak orang-orang desa. kayak gak paham. Eh? Nah, pari-pari biasa piro? Pirang wulan? Telung wulan?
Ya paling cepat telung wulan lagi dadi pari ketan. Ya ora terus mbok pangan gak iso mpari. Kudu mbok deplok. Saiki ngono anak selepan, karek diselep, biyen deplok. Wis ora dideplok ta mbok selep. Ora kena terus mbok pangan gak. Mbok liwet sik. Tak durunge mbok liwet pusus sik. Nek gak engko otor pusus sik. Bar pusus mbok godhok. Liwet wis mateng. Mbok pangan gak enak. Anyep, kudu gak klopo. Andur klopo paling cepet 4 tahun. Saiki wis ana klopo didol pasar, isih marut. Saiki marut isuk sene slepan. Iku biyen bayangno sadurunge ana pasar, durung ana slepan apa itu. Jadi kepengin ketan itu nandur ketan 3 bulan Pak minimal. Bariku terus isih musuh, isih deplok, musuh sih ngliwet nandur klopo. Kaya untuk klopo. Klopo di pacok isik. Pacok isik lagi dicukil. Dicukil orang krokot ya kudu diparut. Marut. Wes dari kabeh iku mbok pangan iku. Kowe paling kuat iku. Iku sak cawek. Sak piring ngono iku wis mblenger kowe. Mangan ketan sak piring. Kowe nek ngantek entek ketan sak piring ya kuwaduan kowe. Paling jadi ora cocok blas. Embek kepinginanmu mau. Dunia itu seperti itu. Dunia itu seperti itu. Keinginan itu lebih besar daripada yang nanti ketika dia merasakan apa yang diinginkan. Wamu, kepengen kawin, wah, berbulan-bulan, bertahun-tahun, wah, delok fotone, jinggung ngam-ngam turu guys itu, delok fotone, wah, bayang-bayang, terus ngarang kata-kata indah segala macam. Ya. Ngapa ya ndelok apa-apa dikait-kaitno mbek niki. Wes. So weneng iki kok wis dadi nganten. Wis dadi nganten. Terus apa apa kok wis dadi. Yo ngenteni tamu mulih. Ya tamu mulih terus ra apa kok. Terus apa apa. Mbok seneng. Seneng pirang dina seneng. Nang ada di nganten paling seneng paling suwi ku 3 wulan. Mbok diteni iki li. 3 wulan iku kowe turu ora digugah marang tuwa. Malah digawekno anu ceplok endok setengah mateng bareng. Nek wis 3 wulan kok kowe isih bangkong, gebyur. Banyu tenan mbekan marang tuwamu. Jadi enak ya waktu mulan itu paling enak. Balik ke bus, ya sempurna tak ibu anak tak kau. Orang ngantil mengaku es pengalaman. Ini kan dari mau pengalaman ngantil ya bus. Romantisme wong sing durung tahu ujo-ujo wong. Ada ya sak klametan. Memang itu diciptakan Tuhan hanya sak klametan. Tuhan itu membuat contoh sakramentan-sakramentan kenikmatan itu. Juga kebalikannya kenikmatan, siksa itu juga sakramentan. Jadi kowe kepengin ninggune neraka, iku kowe saiki linggih angklo iku utawa kompor iku linggihi. Kompor urupno terus linggihi. Iku sithik tok iku. Apa jenenge contoh sedikit dari neraka ngelinggai kompor.
Contoh swarga sithik diganten. Wes bali ku wes. Sithik to. Sing langgeng nggo niku. Nah, mulane zikrullah ngaji mati ngalim. Boy nanti kamu kalau kamu apa namanya sudah ngalim ngerti, kamu bisa mengarahkan orang lain untuk kemaslahatan mereka yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Kemaslahatan yang semu itu yang bungso duniawi, yang sakramatan itu. Ini penting saya katakan. Mergo iki saiki zamane wong do lali kabeh. Lali zikrullah itu. Kamu jangan sampai nanti karena apa? Pengaruh dari lingkungan begitu. Karena lingkungan itu membawa pengaruh. Jadi mesti ini kan orang itu ya. Coba perhatikan lah kehidupan wong duluran-duluran itu. Ini kan prihatin, ini prihatin kemanusiaan seluruh dunia. Dan ini keprihatinan pandemi ini adalah keprihatinan manusia seluruh dunia. Tidak hanya Indonesia tok. Itu sing ora tau piknik itu, sing rumangsane pandemi iki mok ning Indonesia tok. Malah ana sing rumangsane pandemi iki mok wabah ning gone kampunge tok. Rumah saya di kampung itu saking rataune piknik. Ini dunia geger genjek sak dunia berubah total cara pergaulan segala macam itu semuanya mikirkan ini nek ngene terus iku engko terus piye, bagaimana nanti kalau terus menerus begini orang tidak bisa kerja seperti biasa. Lah kalau pegawai itu ngantor gak ngantor dapat gaji dia. Nanti dapat pensiun juga. Lah kalau yang swasta, nanti gimana? Ini jadi bar serangan untuk fisik, serangan kesehatan ini terus serangan ekonomi. Walaupun gue kan sekarang sudah mulai ada yang mau bangkrut barang itu sudah. Berubah total, semuanya berubah. Cara bergaulnya orang berubah. Jadi aji aja berubah. Aji dibatasi. Kemarin dibatasi kuota untuk setiap negara sekian 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 ribu, sekian ribu. Sekarang dibatasi hanya orang yang tinggal di Saudi aja, yang di luar tidak bisa. Ini tuh kemudian ngatur orang tawaf itu setengah mati, jajal-jajalan nanti ada yang keinjak-injak segala macam. Nah, ini longgar kan. Duh. Ini yang mestinya semuanya orang memikirkan soal ini gitu loh. Lho kok ada yang masih memikirkan wetenge dhewe? Masih memikirkan bokongnya sendiri. Masih gegeran perkara bokongnya sendiri. Kepengin kedudukan itu aneh bin ajaib. Mbok bersama-sama berkelainya nantilah kalau sudah selesai semua. Persoalan bersama ini biar selesai dulu, nanti naik tukaran ya tukaran. Ini kalau tidak ditangani bersama-sama dengan itu baik. Seperti sekarang ini virus COVID-19 ini, itu kalau dibiarkan kamu sadar, tapi ada orang yang tidak sadar, itu akan tidak berhenti-berhenti. Kalau semuanya mau sadar, disiplin semua, mengikuti protokol kesehatan semua, itu akan cepat. Tapi nek ndak, ya enggak lawas. Iku mbok ndonga terus mudah-mudahan pandemi ini lekas sirna. Ngono tapi tidak diikhtiari.
iku padha karo kowe apa nyalehno sepedamu ora mbok kunci terus tak wakal ala Allah. Iku kurang ajar kowe ngono. Masam Gusti Allah penitipan sepeda. Ikil wa tawakkal. Dia malah tinggal tukaran. Di Indonesia ini aneh sekali, semua hal dibuat tukaran. Orang mau pilkada atau orang pilpres atau yang tinggal tukaran. Persoalan pandemi tinggal tukaran, persoalan apa-apa itu. Jadi mesti ini dalam keadaan sulit seperti ini, uang itu jadi kumpul rukun. Orang itu kan biasanya gitu, dalam keadaan yang normal mungkin tidak rukun, tapi dalam keadaan yang terancam bersama-sama itu mestinya kan bersama-sama menanggulangi. Ih kok gak? Ih aku gak paham aku kan. Akalnya wong-wong ini. Wong-wong sini ini kan golek ide. Zikrullah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Untuk supaya zikir Allah dan mentaati Allah itu ngilmu itu. Sebab kadang-kadang ada orang yang lumangsane dia sedang melaksanakan taat kepada Allah, tapi karena tidak pakai ngilmu dia justru melanggar apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap sedang melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, lalu dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang justru tidak diridhoi Allah. Misalnya apa? Misalnya ya itu, ini kepengin nyenenglah Gusti Allah, tapi kawula-kawulane Gusti Allah dizalimi. Kawula-kawulane Gusti Allah dimusahi. Ini enggak jelas akal itu. Karena enggak belum ngaji, mandek. Wal alimul mukhlisu, tapi wong sing ngalim, sing mukhlis, sing ikhlas, sing murni karena Allah, mutalabbisun fi taatillah. Itu terlibat fi taatillah ing dalem taat marang Gusti Allah tuwalal hayati sepanjang hidupnya. Orang alim yang mukhlis itu selalu taat kepada Allah sepanjang hidupnya. Rawat Tirmidzi riwayatake sapa Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun an Anas saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala andika sapa sahabat Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi iki kuwi mlebu iki manutai sapaning wong sora kharaja sing metu metu kaumae kok desane kok kampunge fi talabil ilmi ing dalem golek ngilmu fahuwa mongko utawi man iku fi sabilillah kuwi dadem sabilillah ora usah perang kowe eh rasa perang apa meneh kok ngebom pasar. Iku rumangsamu taat niku ni Gusti Allah malah untuk bendu kok Gusti Allah subhanallah. Iki sing karman gampang iki. Apa jenenge dawuh Kanjeng Rasul? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Fa huwa mangka ta iman iku fi sabilillah hatta yarji asinggo bali. Hah? Kamu itu bisa bilillah. Makanya kalau mati, mati syahid. Memang bisa bilillah. Ai innal muta'allima tegese setuhune santri, orang yang belajar iku kal mujahid, kayak orang yang berjihad fisa bilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Orang sekarang itu ngaji ini orang tutup, jadi dikiranya jihad itu cuma satu. Jihad itu macam-macam, jihad itu macam-macam. Ada jihad tu nafsi, ada jihad membela negara. Seperti
fatwa jihadnya Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari itu untuk membela negara dari penjajah, dari penjajah sekutu Belanda dan sekutu. Ini ada jihad lain. Wong jihad itu jadi pengerahan. Jadi jahada itu dia bisa keluar menjadi jihad, bisa menjadi mujahada, bisa menjadi ijtihad. Kalau mengerahkan pikiran sedemikian rupa itu ijtihad, kayak mujtahid Imam Syafi'i segala macam itu, dia mengerahkan enggak umum orang lain enggak bisa mengerahkan pikiran sampai seperti beliau-beliau itu. Itu kalau mau menetapkan suatu hukum itu bukan hanya Quran dan Sunnah yang, tapi penelitian. Jadi bicara soal haid misalnya, dia penelitian, tenanan itu ijtihad, mujahadah itu di sini. Makanya mujahadahan itu mengerahkan semua daya emosi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan pertolongan Allah, mujahadah. Maka membaca wirid-wirid, zikir-zikir banyak sekali itu mujahadah. Ada yang jihad fisik. Jihad itu ada yang perang melawan orang-orang yang memusuhi kita, seperti yang difatwakan Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari, ngangkat senjata. Tapi tidak kalah daripada mujahid fisabilillah itu adalah al-muta'allim, talibul ilmi. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Idawi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi innal muta'allima kal mujahidi, kaya dini mujahid fi sabilillah. Walahu laniku kedue man, lahu kedue muta'allim, ajruhu tawi ganjarane mujahid tamaman, secara sempurna. Sempurna kowe kaya pejuang-pejuang itu, pejuang yang sedang perang di jihad fisik itu, orang yang muta'alim. Nah itu kan banyak yang gak ngerti itu, dikiranya jihad ya cuma jihad mujahid fisabilillah itu tok, perang itu ikhwain ini juga gak tutup. Jihad perang itu saja juga tidak dipelajari secara utuh, siapa yang harus diperangi, yang diperangi itu siapa saja, apa perang caranya kayak ngono kuwi. Ini membutuhkan, lagi-lagi membutuhkan ta'alum. Wong durung ngaji durung tutup wis ameh jihad fisabilillah. Jadi pemahamannya tentang jihad yang bermakna perang itu sendiri ndak komplit. Misalnya sing diperangi ku sapa? Apakah dalam jihad fisabilillah yang perang itu boleh membunuh wanita, boleh membunuh anak-anak? Itu enggak diwaca kabeh. Karena ngajine enggak tutup. Diantem kromo. Pokoke apa namanya? Lan. Wong wedok ta. Wong wit-witane enggak boleh diketok. Enggak boleh ngetok-ketok. Ngaji ya, ngaji itu jihad sudah ana aturane. Siapa yang dilawan, siapa yang diperangi, dan siapa saja yang boleh dibunuh, apa yang boleh dipotong, itu anak kabeh. Iki wis ora jelas sing diperangi, wis ora peduli lanang wedok, ngebom kok ning pasar wis kena kok musuhe sapa. Nah kalau dia itu orang muslim sing kena itu, gimana dia akan mempertanggungjawabkan? Belum lagi belajar tentang jihad-jihad yang lain. Itu jihad muta'alim, itu jihad
apa namanya, jihad ilmiah, jihad menuntut ilmu, dan ada lagi jihad melawan kebodohan. Jihad melawan kebodohan ini yang dilakukan oleh kiai-kiai santren dari dulu itu, jihad melawan kebodohan. Maka saya pernah mengatakan bahwa dulu orang ngaji mondok itu tidak punya cita-cita yang muluk-muluk kepengen jadi pilot, jadi DPR, dah untuk menghilangkan kebodohan. Karena jihadnya para kiai-kiai pesantren itu melawan kebodohan. Sebab menurut saya pribadi itu yang perlu dilawan sekarang ini, selain korupsi dan COVID-19, itu kebodohan. Jihad melawan kebodohan. Apakah kebodohan sendiri dalam pengertian kita ngaji, dan kebodohan orang lain. Ini menjadi masalah di dalam masyarakat itu kan karena kebodohan. Orang bodoh. Orang bodoh diikuti orang yang lebih bodoh lagi. Wah, kacaunya tumpuk-tumpuk. Orang yang ngajar belum sampai ngilmunya diserap oleh orang yang sama sekali tidak belajar. Kenapa enggak bayang kayak apa ruwetnya? Ruwet. Jadi makanya kadang-kadang lucu. Lucu kalau mendengar fatwa-fatwa itu jadi lucu. Tapi mungkin ya karena sesuai ramalannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah mendekati kiamat. Nah, ini kan min asratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat itu yurfa'ul ilmu, ilmu diangkat. Jarang yang wong mau ngaji, belajar sudah enggak banyak lah. Nah, yang sudah niat belajar aja yo akeh ora belajar. Akeh ndelok HP ini di mana. Nanti akan ilmu hilang, wayas butul jahlu, kebodohan itu mana-mana. Ini termasuk alamatnya kiamat. Kebodohan merata, merata. Uangnya, wong mbok takoki perkara apa ae iso jawab. Itu berarti bodoh. Orang bodoh itu termasuk titenane yang mbok takoki iso jawab kabeh, itu berarti bodoh. Takoki soal agama jawab, soal ekonomi jawab, soal kesehatan jawab, soal politik jawab, berarti goblok itu. Nah, sekarang itu banyak yang begitu itu. Kal mujahib fisabilillah walahu ajruhu tamaman. Buka separuh, ganjaranmu itu separuhnya wong sing perang jihad bisa bilang enggak 100% sama. Kenapa kok sama? Li'anna kullan min huma, krono masing-masing min huma saking muta'allim lan mujahid iku yushimu menyumbang fi ihya'iddin ing dalem ngurip-ngurip agama wa khimayatihi dan jaga agama. Sama. Mereka itu yang berjuang fisabilillah secara fisik dengan perang itu kan ngapain? Ya akan, karena yang ngelawan itu orang yang mau mematikan agama. Kita membela agama. Sementara muta'alim juga begitu. Sama saja. Kamu belajar agama karena ingin menghidup-hidupkan agama.
akan menjaga agama. Tanpa belajar tidak ada yang menghidupkan agama dan menjaganya. Wa fi izazil ummah wa takrimiha, sama-sama mujahid juga fi izazil ummah, muta'alim juga dalam rangka fi izazil ummah, ing dalam menjayakan umat, umat ini supaya bermartabat, supaya tidak tertindas, tidak dihinakan. Fi izazil ummah wa takrimiha, lan memuliakan umat. Martabatnya diangkat. Wa man mata, ini persamaannya dengan mujahid. Wa man mata, lan sapane wong sing mati ya man, wa huwa khaliuta iman, iku yatlubul ilma, lagi golek ngilmu seperti kamu ini. Mata mengko mati sapa man syahidan, sebagai syahid. Sama dengan mujahid, mujahid yang perang di dalam melawan orang-orang yang memusuhi Islam, kalau mati syahid. Demikian juga muta'alim yang sedang belajar meninggal, itu syahid. Wa yu'addul in ahadu turuki sabilillah, wa yu'addulan diwilang apa al ilmu ngilmu, diwilang apa ilmu ahada turuki sabilillah ta'ala, salah satu dari dalan-dalane sabilillah ta'ala. Fayastahiku mengko ngekhai sapa al muta'allim, santri sing bibinau ngekhai daf az-zakati ilai, untuk zakat, kue untuk zakat untuk karo zafis abililah soalnya daf az-zakat, kue untuk zakat ilaihi marang muta'allim. Jadi kue itu berhak untuk zakat, bukan karena miskin, bukan fuqara wal masakin, mungkin ya apa gharimin ngono. Tapi yang terhormat ini karena kamu jalan fisabilillah. Itu bisa dapat karena fisabilillah. Mujahid ya. Wal ilmu, tapi ilmu iku tariqul jannah. Ngilmu itu jalan menuju surga. Rawat Tirmidzi ngriwayatake sapa Imam Tirmidzi wa qala ngendika Imam Tirmidzi haditsun hasanun an Abi Sa'idin Al-Khudri saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la yashba'al mu'minu min khairin, ora bakal warak, tidak akan pernah kenyang sapa mukminun, seorang mukmin min khairin saking kebagus. Orang enggak warak-warak, aku belum berbuat baik ini, belum berbuat baik ini, belum buat baik. Ingin berbuat baik terus orang mukmin itu enggak warak-warak. Lupa wis gawe apik ngene, wis ngene, wis ngene. Iya, saya kurang. Layas, Pak. Tidak pernah puas, tidak pernah kenyang orang mukmin min khairin, hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga ono apa muntahahu, akhirnya puncaknya daripada khair iku al jannatu swarga, hatta yakuna muntahahu al jannata swarga. Jadi orang yang mukmin tenan itu dia tidak pernah merasa kenyang dengan kebaikan sebelum sampai kepada titik akhir yaitu surga. Ayyadzilul mukmin tegese dadi sapa al mukmin, wong mukmin taliban iku golek al khaira ing bagus, hatal mauta, sehingga mati. Artinya hadis ini orang mukmin itu selalu mencari kebaikan sampai dia meninggal, karena surga itu ya jalani kudu maut. Wa min asrafi a'malil khair, lan iku termasuk luweh
mulya-mulyane ngamal-ngamal khair, ngamal-ngamal kebajikan, apalagi iku al-ilmu, ngilmu. Hadisnya mengatakan layas ba'al mu'min min khairin, kebaikan. Jadi disarai mbek mu'alif min asrafil a'malil khair al-ilmu. Jadi ngilmu, ngilmu itu ta'aluman aw wa ta'liman, ya. Jadi dua-duanya, kamu itu ta'aluman itu belajar supaya mendapatkan ilmu, ta'liman kamu mengajarkan ilmu. Ini adalah fi'lul khair yang termasuk syarif, paling bermartabat, paling mulia, min asrafi a'malil khair, al-ilmu ta'aluman wa ta'liman. Kenapa ngilmu bisa begitu dianggap sebagai mulia-mulyane amal-amal khair? Li'annahu, karena sedunia ilmu yabbatul amal, itu memastikan, menempatkan amal. Wayahkumu alai, dan mermadekno ya ilmu alaihi ingatasi ngamal. Kamu ngamal itu pakai ngilmu. Saya sudah mengatakan kemarin itu, jangan kan kok soal agama, kowe nyukur itu wae. Nek gak duwe ngilmu, kuat aku bang kowe. Ngilmumu tentang nyukur, tentang nyukur jahit, kowe itu jujuk pasang iki. Rambut gawe sing paling enak iki nek gak anu. Jadi penjahit enak menjahit. Aku iso menjahit. Aku duwe mesin jahit. Oh, duwe mesin jahit. Aku iku duwe ilmu mesin jahit to, Kak. Bayang kok mbekan aku. Wis sida kowe. Iki kaplok iki wong. Kayak kain, wah wis masang. Yusuf Taylor. Wah. Ada orang apa jahit tu, wifat kan ada kamu. Wah ngomong ni kita dijamel nopo ni, celok nopo. Wah mesti ukuri barang, barang jadi dijajali. Apa? Sikilan ini, sitoke landung, sitoke cekak. Niki kok landung sitoke cekak ngeten niki, mboten cekak. Ya dipadakno nggih. Nggih, gampang. Emen tegus kedhot. Sing kedawan diketok. Tuwe ngetok kebanteren sing akhire dawa sing kiwa. Wes mulai diamuk wong ngono ae. Kudu ngaku gil. Mune ana pertanyaan, pertanyaan sing rada angel, kowe jawab iso ya. Tak upahi kowe. Ampe endi wong ngamal tanpa ilmu? Ambekan wong duwe ilmu tanpa ngamal. Apa endi wong duwe ilmu ora ngamal? Apa wong ngamal tanpa ilmu? Apa sing iso jawab? Iku ana apa iku ning ngene sebab sapa sing hafal ro apa sing ngamal bi ghairi ilmin fa amaluhu mardudatun, yang ngamale ditolak mard nek ora duwe ngamal, nek ora nganggo ilmu. Sekarang nek duwe ilmu tapi gak ngamal, eh
kira-kira enak ndi, enak ndi. Wis ah, aja apik ndi, enak ndi. Kowe apik ndi kowe gak iso jawab enak ndi. Kowe duwe ilmu tapi gak ngamal, ambek kowe apa mau? Kowe duwe ilmu tapi gak ngamal, kowe ngamal tapi tanpa ilmu. Enak ndi? Entak duwe ilmu, nah. Ilmu gak ngamal lah tapi duwe ilmu. Bukti nih, mandor. Mandor duwe ilmu nih. Nih bayarannya akeh dhewe wek timbangane kuli-kuli sing tukang-tukangan sing ngamal ya, sing ngamal tukang. Iku kurang anu ya, simetris iku kurang tenis ya lho. Ngerti dik to duwe ilmu nih. Ini blas ora munggah blas sing ora enak. Sing enak ya sing ngamal ya wong-wong iku, tukang-tukange iku. Ya, goblok iku rene. Enake enake wong ngerti lek ngono kuwi. Minimal iso nyalah-nyalahno wong bareng. Alawli annahum ya'budul amal wa yahkumu alaih fayakunu mangkana fi'lul khair. Maka tinemu apa fi'lul khair, perbuatan baik. Wa minhu iku setengah saking khair al-ilmu, utawi ilmu sababan dadi sebab litukhulil jannati marang mlebu swarga. Salah satu kebaikannya ilmu sebagai sesuatu yang khair karena dia bisa memasukkan orang ke surga. Bahkan disamakan dengan mujahid tadi itu. Wal ilmu ta ilmu iku afdalu minal ibadah. Ilmu itu lebih afdal minal ibadati saking ibadah. Karena ilmu sendiri, kamu mencari ilmu itu juga ibadah. Maksudnya ibadah yang tanpa ilmu. Wong iki wong alim, wingi sudah dibicarakan ini ada orang alim, ini orang abid. Abid tapi tidak pinter, ini orang alim. Itu Abdul Alim. Dalile lima rawahu Tirmidzi riwayat krono barang kang riwayatake ing Mas apa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngendika Imam Tirmidzi ki haditsun hasanun an Abi Umamah ta saking sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi alal abid utawi keutamaane wong ngalim alal abidi ngalahake wong sing abid ahli ibadah sing ora ngalim iku kafadli kaya keutamaanku ala adnakum ing atase sing luwih endek-endek ira kabeh sawelek-elek sak endek-endeke kita ini sing paling ndek sapa paling ndek yang paling ra ngerti, yang paling bodoh, yang paling aneh segala macam itu. Bandingane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pautannya luar biasa itu. Nah, orang mengira kalau ibadah, sudah top itu. Wah. Masya Allah dibangga-banggakno itu. Ngibadahe ngantek waduke gosong bareng ngono itu karena dia membanggakan ibadah. Ya, kalah mbek wong alim. Itu namsilnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kok kafadli ala adnakum. Iku kan pautannya luar biasa. Kok gak mbek khairukum ngono rada lumayan ya. Kanjeng Nabi embek sebaik-baik kamu ngono rada lumayan. Adnakum. Masyaallah. Sumaqala. Mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum, beliau lalu mengatakan bersabda innallaha wa malaikatahu setune Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikate Allah wa ahlas samawati wal ardi lan ahli langit-langit lan bumi katan namlata fi juhriha sehingga semut fi jukhriha ing dalem langi semut wa hatta al-khut
lan senak sampai dengan ikan iwak. Biasanya digunakan nek samak iku iwake wak bangsane iwak gatel, iwak anu bareng nek khud iku iwak gedhe. Wa yusalluna yakti ndongakno yo malaikat ahlus samawati wal ard hatta namlah fi khijriha hatta al-khud ndongakno ala muallimin nas al khair ing atase wong-wong sing mulang manusa al khair ing bagus. Kowe nek sinau iki engko kowe ngalim, begitu kowe ngalim kowe mulang wong-wong. Iku ora mok malaikat tok, ahlus samawati wal ardi sampai semut. Mulane kowe aja mateni semut ning gone lange ndongakno iku. Iwak-iwak ndongakno. Ai inna fadlal alim ka fadlin nabi. Maknane hadise Abu Umamah iku inna fadlal alim setuhune keutamaane wong sing ngalim iku ka fadlin nabi kaya dene keutamaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding ala aqallil muslimina martabatan fil fadri. Ing ngatasé luweh kidik-kidike wong-wong Islam apane martabatan martabate fil fadli ing dalam keutamaan. Sing paling ora utama dhewe sapa ning gone nggonmu kuwi ning kampung. Bandingane luar biasa. Wa inna jami'al makhluqat lan setuhune sekabehane makhluk-makhluke Gusti Allah iku tad'u ndongakno ya jami'ul makhluqat au tastaghfiru. Kok ada yang maknani yusalluna itu selawat itu kalau nengguni hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra. Terus Kanjeng Gusti Allah Ta'ala selawat maka malaikatnya ikut selawat. Nah, itu diterangkan kalau Gusti Allah selawat kepada kita itu artinya memberikan rahmat kepada kita. Ya, kita kalau membaca selawat sekali akan mendapat rahmat dari Allah 10 kali. Malaikat ikut-ikut menyelawati kita artinya memintakan ampunan kepada kita. Maka ini maknanya dua. Tat'u au tastaghfir. Ndongakno. Karena redaksi ini yusalluna. Yusalluna itu bisa ndongakno, bisa njalukno ngapura. Dan emang dungo yang paling mencakup sebetulnya ya istighfar itu. Makanya ulama-ulama menganjurkan istighfar karena istighfar. Kalau kamu dungo kok ribet, harus dungo waktunya enggak banyak. Biasanya kau dungo macam-macam jaluk iki, jaluk iki, jaluk iki. Kok waktu itu enggak punya waktu, pas sembahyang ditunggu apa? Kamu istighfar saja, sudah mencakup. Ini ya, au tastaghfir. Tuhan jaluk ngapura. Jadi semua makhlukat itu ndongak nong, tuhan jaluk nong ngapura lil ulama marang ulama. Musa'idatan bagai ale bantu lahu marang ulama. Waridon lan ridho bima yasnaun sebab barang yang gawe yasnaun sing gawe sapa ulama. Karena ulama itu tadi muallimin nasal khair yang mengajak, yang ngajari mulang wong-wong kebaikan sehingga kebaikan menjadi merata. Karena makanya ahlus samawati wal ardi hatta annama fi hijriha wal khud fil bahri ndongakno kabeh. Fadilatul ilmi wal ulama salisan wallahu alam.